Beginilah detik-detik rekaman saat pasukan Rusia menghancurkan kapal musuh. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 19 Oktober 2023. Diketahui kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina yang berada di atas kapal terdeteksi saat bergerak dari tepi kanan Dnieper ke salah satu pulau di tengah sungai. Berkat pengintaian udara, para penyabot ditemukan sebelum mereka berhasil menyeberangi sungai. Dalam rekaman tersebut terlihat target berhasil terkena tembakan artileri dan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina hancur total. Militer Rusia meyakini tak ada yang selamat dalam peristiwa ini. Hari ke-603, Rusia melaporkan secara total 491 pesawat Ukraina dan 250 helikopter, 7.919 kendaraan udara tak berawak, 441 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 620 Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.